billahi yajhadun. Tu hal ayat katanya, bukanlah orang kafir tu yang beci di diri Nabi dak. Diri Nabi tu dia yamrab katanya, Nabi berjuruh baik. Tak ada orang tek katanya Nabi ni tak berjuruh baik. Tapi ia tak terimanya ajaran Nabi. Hak Nabi duk sapa duk royak sia malam, hak itulah ia tak boleh terima. Sapa ke? Lam ia panggil. Narak sapa ke? Gapa-gapa hak Nabi kecek jadi tak kena belaka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Ayat 1 sampai ayat 5 surah Sad. Baca sekali lagi. Maksud ayat yang pertama, Sad, demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Ayat yang kedua, orang-orang yang mengingkari kerasulanmu. Maknanya orang yang patisih. Mung, hey Muhammad yang menjadi rasul, wahai Muhammad, tidak berdasarkan kebenaran. Bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong, angkuh dan suka menentang kebenaran. Ni orang kafir di zaman Nabi SAW khususnya. Dan orang kafir di zaman tiap-tiap orang rasul, tiap-tiap orang Nabi. Tak seterima ajaran Nabi, ajaran rasul. Bahkan kerah dan menetek serta dengan tuduh beberapa tuduh. Cuba tengok nota kaki 151 ni. Setelah menerangkan kebenaran Al-Quran, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala menerangkan sikap kaum kafir musyrik yang menetek Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang menegaskan dasar-dasar tauhid. Bukan dasar tauhid saja yang ada di dalam Al-Quran, bahkan semua ajaran yang menjadi kebaikan kepada manusia, tegoreh, amareh ada di dalam Al-Quran, tapi semuanya orang-orang musyrikin menetek, tak terima. Sebab apa? Bukan ia tak terima di Nabi, di tubuh Nabi dah, tapi tak terima ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Sebab ada ayat fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Tu hal ayat katanya, bukanlah orang kafir tu yang beci di diri Nabi dak. Diri Nabi tu dia yamrab katanya, Nabi berjuruh baik. Tak ada orang tek katanya Nabi ni tak berjuruh baik. Tapi ia tak terimanya ajaran Nabi. Hak Nabi duk sapa duk royak sia malam, hak itulah ia tak boleh terima. Sapa ke? Lam ia panggil. Narak sapa ke? Gapa-gapa hak Nabi kecek jadi tak kena belaka. Tu. Hak Nabi royak jadi tak kena belaka walaupun diri Nabi molek. Supaya dengan orang ada yang beci kat orang, walaupun orang tu kecek benda sungguh, benda sengoti pun, ia tak terima. Sebab apa? Sebab ia beci. Bukan dia beci di ajaran tu dah, dia beci di tuai. Tapi orang musyrikin dia tak beci di diri Nabi, tapi hak Nabi siapa tu dia tak kena. Siapa kau diri Nabi sendiri pun jadi narak juga belalah. Ikut Muhammad kata gapo pun tak sedengar. Gitulah. Sebab tu kita
Jangan we ada macam ni. Dalam cara hidup kita, benar hak benar walaupun siapa sebut sekalipun, benar tetap benar. Walaupun orang hak sebut tu, kita tak setuju, tak sengotik, tak apa ni, tak setuju mana dengan dia. Tapi dia rakyat benar-benar, kita kena terima. Lepas tu jangan siapa ke kita beci kok orang, siapa ke kita tak terima benda hak dia rakyat. Benda ni payah belakang saya. Benda saya sebut ni bukan benda mudah, benda payah. Lepas kalau kita tengok dalam sangkum masyarakat kita, orang ni dia nak terima, dia tengok di peribadi orang, kalau dia kena Masya Allah, ikut royak lah, kena belakang. Saya nak misal mudah-mudah, kita tengok royak, tengok lakon, kita orang praik naik belakang dah. Ha, kita orang praik orang naik belakang. Hak jahat ni Masya Allah, kita tak say. Walaupun jahat kadang-kadang dia baik. Jahat baik ke mana? Walaupun kan sedang dia tu molek, tapi dengan sebab dia sedang pen nang rai, pen tua rai, kita tak setuju dengan dia. Tapi praik walaupun curi, kena. Hatu nak ayat katanya sebab kita kena di praik dengan naik tu. Hak tu dah setengah-setengah orang tengok lakon, tengok raya naik, kena tapar, dia teriak luar. Tubi, air mata. Orang tanya rana teriak, tak eh. Siapa masuk mata? Ha, tu. Sebab naik dia kena tapar. Kena buat huduh kau nangrai. Masa hadut luar ni mansai. Masa nak taparnya nangrai. Ha, tu gitulah saya buat misal mudah-mudah. Yang Allah Ta'ala raya bukan arti katanya kita nak banding dengan raya dengan lakon tak. Tapi raya katanya orang dia tak terima ajaran Nabi. Yang Nabi duk sapa. Tidakkah mereka menyedari berapa banyak umat-umat yang ingkar yang terdahulu dari mereka? Orang-orang zaman-zaman dulu saih tular belakang. Kami binasakan. Ha ni, nok sini. Kam ahlakna min qablihim. Orang-orang hok ingkar Nabi Rasul boleh kata ke belako Tuhan binasa pengacau puak-puak dia. Lalu mereka meminta pertolongan melepaskan azab. Padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab. Bila tibanya, sapanya azab, macam wala kong man. Bagi orang tu nak wing war, nak minta dengan Allah, lepas tu nak pergi sesar, tak jadi lah. Orang-orang Melayu katanya, bila nasi sudah jadi bubur, maknanya nasi basi, jadi blender, tu nasi jadi bubur, tak ada pedah lah. Nak pergi perangat apa tak boleh dah. Apatah lagi nak pergi makan. Ayat yang keempat. Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan. Dia berasa pelik. Apa tu? Bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi amarat. Tamklang. Negeri Mekah pada waktu tu tak ada lagi rasul walaupun seorang. Ni mengikut dalam sejarah. Bombing Mekah ni, bombing yang tidak ada rasul sejak daripada awal sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali wallahu alam lah ni mengikut data sejarah katanya Nabi Adam dia mati Mekah. Lepas tu sampai ke hari ni kubur Nabi Adam duduk ada. Duduk di Mekah. Saya tengok dalam YouTube semalam. Kubur-kubur Nabi masya-Allah. Kubur Nabi Adam ni boleh jadi panggil sutis sejik ni. Wallahualam lah. Tapi dia kata kubur. Kubur Nabi ada. Tapi tengok panggil kubur. Orang zaman dulu memang dia besar. Tubuh badai dia. Nah, yang Nabi ayat katanya, panggilnya 70 hasta. Nah, tu, bila hasta kita, bila apa, seta orang hok pasang besar panggil tangan dia. Gitulah lebih kurang. Nah, dari kalangan mereka sendiri, orang Arab pada zaman itu dia ramai dai dengan Nabi hok lahir besar dalam kelum semacik dia dalam sangkum dia. Yang noknya orang luar. Lepas tu noknya daripada malaikat. Yang nok gitu. Lepas tu menjadi tabiat hok ni cit witia ni. Orang dalam me ni jari orang nak dengar. Lagu mana eh? Orang ni cun-cun kita, mari nak ceramah ke kita, mari nak ngajar ke kita, galaknya orang dalam kampung tu dia tak dengar.
Dia nak ambil orang luar. Cuba kita perhati. Orang-orang ceramah. Orang churn, orang ceramah. Dia tak ambil orang dalam kampung jokel rumah dia. Orang ceramah sah. Orang nak dengar ni 300 orang. Pakak, orang pakak tubik belakang dalam kampung. Nak dengar muka cik. Tak. Dia kena ambil orang luar. Ningcit witya orang. Perasa air orang. Cuba kita duduk dalam sejik ni tak. Orang dalam kampung kawasan talak kau ni. Dia tak sedengar orang talak kau. Walaupun orang talak kau sendiri yang alim, reti, pandai, bijak. Dia tak sedengar. Dia kena ambil orang jauh-jauh. Haa tu. Kena ambil orang jauh. Mari ceramah. Dalam bahasa Arab dia katanya, mutribul qawmi la yughanni. Nak dontri ที่ yunai muban nan jak mai rong pleng, jak mai don, jak mai len dontri hai kap chau ban ที่ kau yu. Dalam kampung tu lah dia tak main. Dia main ke orang lain. Haa tu. Tu. Qasid apa ni syair dalam bahasa Arab. Waliknya orang ni dia nak orang luar. Orang Arab pada zaman itu juga dia berasa heran, eh Muhammad jadi rasul. Pelak weh. Dulu aku duk tengok dia anak yatim, perah kambing, miskin, tak ada pok. Maksudnya pok dia mati belum pada dia lahir lagi. Dek kampra anatha, latar-latar mari jadi rasul. Mari ngajar puak-puak kita. Eh, rap medai. Ha tu. Pas Nabi pula, Nabi tak ngaji. Tulis tak boleh. Baca pun tak boleh. Kalau kena hari ni, misal, saya misal saja ni. Kalau ada orang tak ngaji, menulis tak pandai, tak ada berguru, kita jangan nak kaya. Benar-benar. Mustahil benar ni. Kita nak give caya kepada orang tak ngaji. Ya kena orang mengaji. Barulah kita... Barulah kita percaya. Ha ni, Arab pada zaman itu, lebih-lebih lagi. Ia tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan mereka yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta. Ha ni, kena. Wah, naik atas kepala Nabi. Iaitunya, hadza sahirun kadzab. Kadzab, ia tak sama dengan kadzib. Kalau kadzib maknanya bohong saja-sajanya. Futet. Tapi kadzab maknanya lebih-lebih-lebih bohong. Tu dalam bahasa Arab. Supaya fa'an. Kalau fa'ilun. Fa'ilun maknanya orang buat. Tapi fa'alun. Yang menentu, yang membuat. Sebab tu kita baca fa'alun lima yurid. Allah lah yang membuat. Mengikut apa yang dia kehendak. Masya Allah. Orang Arab, dia kata kepada Nabi ni, jadi wah muluk. Jadi benar biasa. Sahirun, ahli sihir. Kadzabun, pendusta. So lagi, orang Arab pakat kecek pada waktu tu. Aja'alal alihata ilaha wahida. Ni soalan ke ni? Inna hadha la syai'un ujab. Patutkah ia menafikan Tuhan yang berbila-bila itu dengan mengatakan Tuhan hanya satu? Orang Arab pada zaman itu dia pergi kata Tuhan banyak. Tuhan ni banyak. Sebab apa? Sebab tokong tu. Tokong hak dia duk sembah tu, nama tu nama ni, nama tu nama ni. Dia mari hipung di tepi di keliling Kaabah dan dalam Kaabah. Serta dengan dalam rumah pun ada belaka tokong 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 tokong. Dia pergi katanya Tuhan banyak. Tapi bukan arti dia tak percaya kepada Allah. Dia percaya tapi semua tu adalah berdasar kepada syirik. Pakak tanya belaka, "Eh Muhammad ni nak jadi Tuhan semua jadi sah ke?" Eh. Mustahil sama sekali. Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Menakjub ni maknanya benda hok heye. Benda hok pelak. Benda hok tak boleh terima oleh akal. Daripada ayat yang kelima ni lah. Ada sedikit. Apa? Sebab boleh turun ayat ni. Kalau baca jadi panjang dah. Saya nak rekah ni dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Duk di muka 300 muka 309. Saya rekah dah. Ketika Abu Talib nak mati. Ni cerita masyhur, makruf. Ketika Abu Talib
nak mati, Nabi SAW pergi duduk di sebelah Abu Talib. Abu Jahal pun ada di situ. Nanti nak apa? Nanti nak tengok Abu Talib lagu mana keadaan dia dekat-dekat dengan nak mati. Lalu itulah Abu Talib tanya. Okey, okey. Nabi royak kepada Abu Talib. Katakanlah satu kelimah. Lalu itulah. Kelimah gapo ditanya? Kalimatun wahidatun. Ma hiya? Qal la ilaha illallah. Nabi sebut hatu. Nak we sebut satu kelimah la ilaha illallah. Lalu itulah puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab hok duduk sekali dekat-dekat dengan Abu Talib nak mati. Dia kata gano puak-puak kafir, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah Muhammad tu nak jadi semua banyak-banyak tuhan tu tuhan so? Lalu itulah ayat ni fanazala fihim alquran. Maka ayat ni lah, ayat yang kelima ni turun. Maknanya turun daripada awal surah Sad wal Quran dzikr wal Quran dzikr. Turun siapa ayat ni? Siapa ayat yang ketujuh dan setengah? Riwayat katanya siapa ayat sebelah. Turun dengan sebab peristiwa ni yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ini nah, saya baca daripada ayat yang kelima siapa ayat yang ke ayat satu siapa ayat yang kelima pagi hari ni. Cerita dia masih lagi duk ada. Lepas pada ni insya-Allah kita kogi so ayat boleh kita memahami gapo yang sebenar yang ada di dalam awal surah Sad insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.